Aduh, gimana sih? Ih. Oke, sahabat. Salah nanti, wah. Ah. Lanjut. Opening. Oke, sahabat ASEAN, sahabat survivor yang dimanapun Anda berada, di video kali ini mau melanjutkan pekerjaannya rumahnya Bang Yusran, apa namanya ini, pemasangan bata, pengecoran, ini lagi pasang begisting, kami bertiga lagi pasang begisting, berdua sama Bang Yusran, sama Pak Daryin, Bang Dasrun, Bang Reval sendiri. Oke, kita lanjut terus pekerjaannya, kita lanjut pokoknya sip jos. Sip. Kurang kan. Oke, sahabat survivor work ngono lho, sahabat. Kasim, pas, jalan. Kau yang taruh bornya gini. Orang yang harus paling disayang adalah diri sendiri. Si. Pas
Pasangi bat, kait ini kan bungkur. Solo orang hati yang belas tinggal kui. Cok muka tekan kui lantai ni cukup. Hah? Cok muka. Sudah di mana? Di mana? Jadi masih pada bagian pintu dan jendela, yaitu memastikan semua terikat dengan sempurna. Jadi memang kita masih membutuh sekitar 50 buah lagi bata ringan untuk menutup ini. Jadi ternyata setelah melalui perhitungan sambil berjalannya waktu, kita membutuhkan 5 cubics atau 5 kubik bata ringan untuk bisa menutupi semua dapur dan toilet ini, Sobat Survivor. Jadi kita pesan lagi 50 buah yang akan segera dikirimkan oleh penjualnya dari Selimau 1. Jadi ini bagian interior dapurnya. Jadi bila mana sudah selesai nanti, ini tangga nanti akan kembali dirombak lagi, diperbaiki. Ini sesuai dengan amanah dari donor juga, dari Kak Jaria, untuk memperbaiki bagian tangga. Dan ini pintu keluarnya, nanti juga dicor dulu, ini belum dicor ini. Masih pasang bagi sting dulu. Kolam lelenya, kandang ayamnya. Nah, ini belum ada pohon-pohon ya, jadi nanti bakal ada tanaman buah Bang Yusran di situ. Kita beli beberapa pokok dan juga pisangnya biar hijau. Oh, buat itu enggak? Ini. Iya. Satu lagi nih. Gak bagus bang kalau terlalu encer bang. Ya kan Pak Dia? Apa itu? Kalau terlalu encer gak bagus ya? Bagus malah, aku seneng yang di sini kan. Suka yang encer ya? Iya, dia apa namanya? Gak terlalu banyak ya. Oh gitu. Tapi dari segi kekuatan aman aja? Kalau pikir sama aja sih kalau pikir, soalnya ini kan cuma apa ya? Lem. Oh gitu. Lem gitu aja. Naik lagi, sudah. Bisa naik ini bisa. Satu lagi. Jadi sudah mulai terlihat bagian kamar mandi Bang Yusran, ukurannya cukup besar, ukuran 2x2,5 ya. Jadi seperti ini, klosetnya nanti di sudut sana Bang ya. Klosetnya di sudut sini nanti, terus juga nanti tempat bak mandinya di sini, dari sini mungkin. Pak Darin, apa kabar? Oh, alhamdulillah sehat. Nah, apa yang dikerjakan hari ini? Saya mengerjakan bagian kamar mandi, masang bata ini. Uh-huh. Ini karena saya masih nunggu
kering, jadi pelan-pelan saya ngerjakannya. Oh, kalau bagian sana kan masih terikat sama tiang, jadi bisa langsung tinggi seperti itu. Tapi karena di sini masih jauh dari kusen, terus ini cuma nambah begini, takutnya nanti kalau saya teruskan rebah karena apa namanya masih belum kuat. Ya belum merekat betul gitu. Jadi tunggu kering dulu baru dilanjut lagi. Iya, betul. Jadi kesannya perlahan tapi sebenarnya ini untuk memastikan kekuatan dari bata yang sudah dipasang duluan ya. Iya, betul. Ya. Saya pernah nonton tuh Pak De, mereka bangun tinggi-tinggi tiba-tiba rebah. Ya pernah, aku juga bukan saya sendiri, pengalaman saya teman di dulu ya. Dia masang tinggi gini kan. Tapi bata merah. Iya, bata merah yang paling sering kan. Bata merah itu kan dia kan pakai campuran gitu kan. Sudah tinggi, saya ikutin di belakang, kok ini benangnya makin menjauh, tahu-tahunya batanya dia itu sudah mau rebah. Akhirnya ku tarik benangnya begini, rebah. Terus kemudian apa ya? Ini saya lihat kok kamar mandi saya mendem dari tadi kok enggak ada ventilasinya. Oh. Pasti akan ditanyakan oleh netizen. Oh iya, betul. Kalau kamar mandinya ini belum dipasang ventilasinya, kemarin kebetulan lupa nggak dibawa dari apa mebel. Oh gitu. Jadi Pak Tasunya juga masang ini kemarin juga kebablasan. Tapi tetap semuanya direncana ada. Ada nanti ini bisa dirubah nih. Potong kah? Gimana itu bisa? Intinya nanti di sini adalah ada ventilasi. Yang ventilasi. Buat apa namanya keluar masuk angin ya, udara ada udara lah gitu. Intinya di sini nanti tetap ada ya, ini kita pakai glass block ya di sini ya, itu ada glass block di sebelah sana juga ada dua gitu. Jadi ya, ini adalah masukan dari netizen ya kemarinnya ya betul, karena ya, katanya kan kita punya 4 kan. Iya. Jadi maksudnya kemarin kita mau taruh semua di sini, cuman kita berpikir memang ada langkah baiknya kalau di depan tangga situ. Iya betul. Ya bagus juga, di sana ada dua, di sini ada dua, jadi nanti ada sedikit penerangan cahaya dari luar lah, biarpun lampu dikasih mati begitu. Iya. Gelap-gelap gitu. Ya, jadi Sobat Survivor, kita sudah pasang glass block di sini. Ya kebetulan mungkin nanti di sini ada tangganya yang berundak di sini, sebelah sini juga untuk turun ke bawah. Jadi ini bukan tangga, nanti bakal dirubah lagi tangganya. Jadi tangga berada dalam rumah. Jadi walaupun tidak ditutup di atas juga angin tetap nyamuk tidak masuk. Oh iya, betul. Tapi kalau Bang Yusran mau bikin tutupnya juga bagus juga. Masuk, enggak usah lah ditutup. Iya, kan sudah tangganya lebih aman sudah nanti ya. Masa mau dibikin tutup top. Duh, pengen banget. Kata-katanya Pak De. Tetap semangat, tetap survive di Asian Survivor. Jadi ini adalah bagian terakhir yang perlu untuk dipasang mal atau begisting. Jadi perlu dikaitkan sama kawat seperti ini supaya lebih kuat, lebih merekat nanti. Jadi ketika dicor itu tidak terbuka seperti itu. Jadi cara ini baru saya tahu di sini Sobat Survivor. Jadi tukang 2 putra 81 ini jangan lupa di-subscribe. Oke, mantap, sip. Enggak kelihatan pula. Jadi masukin ke lubang itu kemudian ditarik supaya bisa merekat sempurna Sobat Survivor. Oke, betul. Biar enggak ngeledek. Gitu. Nah, pekerjaan kayak gini nih yang kayaknya Bang Yusran baru tahu ya? Atau sudah lama? Oh, baru tahu bertukang seperti ini. Karena Bang Yusran ini basicnya mekanik ya. Kalau sudah masuk, mantep. Enak rasanya. Karena pekerjaan ini semua lambat, karena kita memastikan semua harus rapi. Dan kita pikirkan juga kekuatan, tidak sembarangan kita harus pasang gitu. Harus ada perhitungan gitu ya semuanya. Nah, ya. Enggak kayak pasang papan gitu. Papan betul. Papan. Kalau ketika kita pasang papan ya tek selesai. Cuman kalau kayak kita ini pasang bata ini kan ini rumah beton, kita harus betul-betul perhitungkan gitu. Banyak yang dipegang cuma enggak kelihatan. Ini bisa dipindahin.
Baik Sobat Survivor, pukul 12. Terima kasih sudah menyimak konten kita. Jadi siap-siap mereka untuk sarapan, makan siang, dan melanjutkan bagian pengecoran nanti, dan juga pemasangan dinding kamar mandi. Nah Sobat Survivor, itu adalah gambaran singkat terkait rumah Bang Yusran di bagian interior, dapur, dan kamar mandinya. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.